selamat pagi. Saya Adrian dari WOG Hidroponik. Selamat datang di greenhouse kami. Greenhouse ini ukurannya tidak terlalu besar, 4x5 meter persegi, 20 meter persegi. Berisi sekitar 960 lubang tanam tanaman. Ini ada chaisin, ya. Kemudian nanti di sana kita akan melihat ada salad, ya. Saat ini kita hanya menanam chaisin dan salad. Dan yang ingin saya kami jelaskan hari ini adalah tentang bagaimana hidroponik, bagaimana memanfaatkannya, apa manfaatnya, ya, kemudian idenya seperti apa sih pada dasarnya gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa menanam berbagai macam tanaman. Salah satunya adalah green kale, ya, green kale, ya. Nah, ini yang diambil adalah daunnya. Sebelumnya baru tadi pagi kita pindahkan ke tanah karena sudah dipanen daunnya. Sebelumnya kita tanam di greenhouse, ya, di gulli terpesium. Nah, nanti setelah diambil daunnya bisa dibikin jus. Ini hasilnya. Jusnya ini campuran antara daun green kale dengan nanas, ya, kemudian sedikit madu jika menyukainya. Kita cobain ya rasanya. Ini tadi pagi dibikin masih fresh, ya, dan baru dipanen daun green kale-nya, ya. Kemudian kita cobain. Nah, ini luar biasa. Ini kita campur jelly sedikit, jelly putih, ya, dan diaduk sedikit. Kita cobain ya. Gak ada lawan nih. Nah, green kale itu manfaatnya apa? Yang pasti ini akan memperlancar peredaran darah, kemudian juga apa, memperlancar pencernaan, dan yang ada rahasianya katanya ini obat awet muda. Nah, teman-teman kan pada pengen awet muda kan? Nah, sering-seringlah meminum jus green kale yang ditanam di greenhouse dengan, ya, kita jaga kebersihannya, kemudian tanpa pestisida. Itulah manfaat dari green kale dan menanamnya di greenhouse. Silakan mencoba.